Hidup itu tentang rutinitas. Bagaimana kita merutinkan kebaikan, merutinkan ilmu dan amal, merutinkan akhlak yang mulia, merutinkan iman dan akidah dalam setiap masalah dan problematika hidup kita. Karena siapa yang bisa merutinkan itu, maka dia akan berhasil. Dan disitulah letak sulitnya jadi orang berhasil. Memang seringkali menjenuhkan, malas datang. Makanya kan likulli syirratin fatrah, kata Nabi SAW. Setiap di sela-sela masa semangat itu tuh ada masa jenuh. Tapi tetap kata Nabi SAW, barang siapa yang ke sunahku ketika jenuh, maka dia akan selamat. Dan Nabi SAW juga menyampaikan kalau ketika jenuhnya keluar dari sunahku, itu yang celaka. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, pentingnya konsistensi. Man thabata nabat, barang siapa yang konsisten, dia yang akan tumbuh.